Nah, sahabat mimin, karena penyitaan yang dilakukan oleh para Buana terhadap keluarga dari Saskia, akhirnya Dewa Buana pun di sini sangat begitu kecewa ya guys dengan apa yang telah dilakukan oleh para Buana dan juga yang lainnya. Di sini tentu saja keluarga Saskia pun nampak begitu emosi terhadap Dewa. Bahkan kali ini para warga juga yang ada di situ turut ambil andil ya guys, yang dimana mereka pun akhirnya menghajar dan menghakimi Dewa secara massal. Dewa Buana pun mencoba untuk menjelaskan, namun karena warga yang sangat begitu banyak, akhirnya Dewa Buana pun diseret dan habis dipukuli ya guys, sehingga Nana pun nampak begitu cemas dan juga takut dan tidak tega melihat keadaan Dewa yang dipukuli dan dihajar oleh massa. Namun tentu saja di sisi lain, ketika itu Pajar dan juga bersama dengan si Alia tengah berada di sebuah mobilnya, tiba-tiba Kevin datang untuk mencoba menghadang mobil dari Pajar dan memohon kepada Alia agar kembali bersama dengan dirinya lagi. Namun Pajar pun tidak ingin tinggal diam dan langsung saja memberikan serangan kepada Kevin. Di sisi lain, Amira juga nampak begitu tidak enak ya guys melihat kemesraan yang dilakukan oleh Pasha dan juga Saskia. Namun dia pun berkata di dalam hatinya bahwa dia harus kuat sabar untuk melihat kemesraan mereka karena Amira sangat begitu mencintai Pasha. Di sisi lain, karena perseteruan dan Dewa Buana akhirnya saat ini tengah cedera karena pemukulan dari warga ya guys. Dan di sini Nana pun akhirnya diajak bertemu oleh para Buana. Para Buana pun to the point aja, dia mengatakan jika lahan tersebut ingin dibebaskan, Nana harus meninggalkan Dewa Buana. Lagi-lagi tujuan para Buana tak lain untuk memisahkan Dewa dan juga Nana ya guys. Nah sahabat mimin, apakah nantinya karena pemaksaan yang dilakukan oleh Parah, akankah si Nana meninggalkan Dewa?